Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Diharapkan semua murid berada dalam keadaan sihat walafiat. Kita akan meneruskan pembelajaran kita secara online pada hari ini, hari Khamis 22 Oktober 2020. Dalam tajuk, masih lagi dalam tajuk pembiakan. Cuma ada satu tugasan yang akan cikgu berikan kepada kamu semua, di mana kamu dikehendaki untuk membuat rakaman tentang pembentangan kamu dengan menerangkan berkaitan dengan tajuk faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fetus dan bayi. Jadi dengan menggunakan tempoh masa 1 minit sahaja, kamu buat rakaman secara selfie ataupun boleh menggunakan kamera belakang. Kamu buat rakaman dalam tempoh masa 1 minit sahaja dan terangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fetus dan bayi di dalam kandungan ibu. Jadi boleh buat seperti mana yang cikgu buat dalam video sekarang ini. Kamu gunakan handphone kamu, rakam dan kemudian kamu terangkan tentang aspek-aspek berkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fetus dan bayi yang telah pun kita pelajari sebelum ini. Dan tujuan tugasan pada hari ini adalah untuk melihat bagaimana kamu dapat menerangkan apa yang telah dipelajari berkaitan dengan subtopik ini. Jadi diharapkan setiap pelajar dapat membuat tugasan ini untuk memastikan kamu boleh menguasai dan memahami tajuk yang telah dipelajari ini. Jadi selepas buat rakaman paling lama 1 minit, kemudian boleh hantar kepada grup WhatsApp kita dalam grup sains yang telah ditetapkan untuk setiap kelas. Jadi harapan cikgu semoga semua pelajar dapat melaksanakan tugasan ini dan menghantar video klip persembahan kamu tentang penerangan berkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi fetus dan bayi di dalam kandungan ibu. Itu saja tugasan pada hari ini dan diharapkan pelajar dapat memenuhi tugasan ini secepat mungkin. Pada hari ini juga sila hantar tugasan ini ke dalam WhatsApp group kelas masing-masing. Jadi itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.